viral sebuah video yang memperlihatkan aksi heroik pemotor yang menahan laju kuda delman. Video tersebut diunggah oleh akun birunya Rina di Instagram. Setelah diunggah, video tersebut langsung viral di media sosial. Aksi heroik pemotor tersebut terjadi di Jalan Parang Tritis Utara Gabusan, Kabupaten Bantul, DIY. Adapun waktu kejadiannya pada hari Jumat, 24 Desember 2021, sekitar pukul 15 WIB. Peristiwa tersebut diduga kusir sudah tak dapat menguasai kendali laju kudanya. Hal ini terjadi lantaran tali kuda terlepas dari genggaman kusir delman. Alhasil sang kusir nampak pasrah. Pemotor tersebut nekat turun dari boncengan motor. Ia lari dan mengejar kuda yang sudah lepas dari kendali kusir. Pemotor tersebut berhasil menangkap kudanya. Namun pemotor tersebut malah ikut terseret oleh kuda yang terus berlari. Hingga akhirnya pemotor tersebut berhasil mengendalikan kudanya. Video tersebut menuai pujian dari para netizen. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikannya, tulis ada amal panjang umur orang baik, tulis Rini Rani Siman. Semoga sehat selalu orang baik, tulis Fahmi Novitasari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.